Pesalah Giovanna sering dianggap sebagai golongan muda bermasalah, tiada masa depan dan dipandang serong masyarakat. Kepahitan itu perlu ditelan pesalah muda yang terpaksa akur apabila kesalahan silam mereka terus dijadikan faktor sebagai punca utama golongan berkenaan dilihat tidak mampu untuk berjaya. Namun, ia tidak mematahkan semangat mereka yang sedang menjalani hukuman di pusat tahanan khas meskipun stigma negatif terhadap mereka terus menebal. Ikuti laporan Permata Nakal di Sebalik Tembok yang disediakan Hafizul Muzami. Berpeluang mengunjungi Sekolah Handi Geni Puncak Borneo, rata-rata penghuni sekolah itu berusaha untuk mengubah stigma berkenaan menerusi penglibatan dalam bidang sukan tinju. Anthony Incom yang kini memasuki tahun ketiga di sekolah tersebut mengakui penglibatannya dalam sukan tinju bukan bertujuan membersihkan nama tetapi sebaliknya ingin menyumbang kepada Sarawak dan negara. Sebab saya masuk sini kes Rogol Section 376 kurungan 1. First saya masuk sini belum kenal tinju lagi pasal lama-lama dalam ni kenal dengan kawan dalam cakap ada sukan tinju dalam rasa ada minat sikit bab keluar sekam kai mau tunjukkan bukti. Baru sahaja berjinak-jinak dalam sukan itu, Anthony berjaya meraih pencapaian cemerlang apabila bergelar juara dalam dua kejohanan remaja kebangsaan, masing-masing di kejohanan tinju Piala Malaysia 2023 di Nilai Negeri Sembilan dan kejohanan tinju remaja kebangsaan 2023 di Kuching baru-baru ini. Berkongsi cerita, Adam Arun yang berusaha keras menebus kesalahan silamnya turut cemerlang meraih pencapaian sama. Cita-cita mau jadi peninju, contohnya Delon Neil McDelon, mau jadi cemerlang sampai ke sukan Commonwealth. Dulu kami ada masa sejarah silam yang buruk, tapi kami masuk dalam sini niat untuk berubah dan bebas membuka mata masyarakat untuk mengubah bahawa hari ini bukan tempat yang buruk di mata masyarakat. Dia yang bakal dibebaskan Julai ini memasang impian untuk melanjutkan pengajian dalam jurusan pengajian sains sukan di institusi pengajian tinggi awam selepas berjaya memperoleh keputusan baik dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2022. Sementara itu, Emmanuel Josh yang dijatuhi hukuman selama 3 tahun di bawah Akta 414 kerana melupus barang curi merupakan antara produk sekolah itu yang berjaya mengharumkan nama Sarawak di peringkat kebangsaan. Pagi saya belajar dan petang training, pasal malam study. Tak pernah. First game saya main dekat Nilai Negeri Sembilan, saya dapat pingat emas untuk kategori 60 kilo. Remaja. Pasal second game main di Kebaria, saya dapat pingat perak. Saya kalah lawan dengan petinju dari Sabah. Saya nak teruskan sampai 2026, Sukma 2026. Bagi Adam Liu, yang dijatuhi hukuman kerana terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah, memasang impian untuk beraksi di Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun depan. Dia juga berharap dapat diberi peluang sama seperti atlet tinju di luar sana untuk mewakili Sarawak. Ramai Sukma, adik Sukma, adik Sukma, session untuk men-session tahunan. Empat di Sukma, adik Sukma, kata-kata dua lagi kan. Sebab nak pakai Misah, Misah. Nak keluarga, nak buka mata masyarakat. Nam ini tempat dia nak hotel ini tempat dia pergi luar jauh pergi jauh. Baginya mewakili negeri kelahiran dan beraksi di laman sendiri merupakan impian setiap atlet, lebih-lebih lagi atlet dari Henry Gurney. Dalam pada itu, Sarjan Penjara Helman Morni yang merupakan jurulatih sukan tinju negeri Sarawak dan pusat pembangunan sukan tinju Sekolah Handi Geni Penjara Puncak Borneo menyifatkan atlet dari sekolah itu mempunyai keistimewaan dari segi mental dan disiplin berbanding atlet luar. Alhamdulillah, pada kejohanan untuk 2022, satu orang penghuni iaitu Muhammad Rafiq Musidi, peninju yang berasal dari pusat pembangunan tinju Sekolah Handi Geni telah dipilih mewakili Sukma Sukan Malaysia di KL pada 2022. Alhamdulillah, itu adalah pencapaian terbaik dan dia telah menangi pingat perak untuk Sukma tersebut. Tanggapan serong segelintir masyarakat terhadap pesalah Giovanna wajar dihentikan. Ini kerana mereka bukan sahaja berjaya membuktikan mereka mampu berjaya dalam bidang akademik tetapi dalam sukan juga. Ini merupakan permata di sebalik tembok yang sedang digilap
yang mana penyertaan mereka dalam sukan tinju ini bukan bertujuan untuk membersihkan nama, tetapi untuk mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia dan seterusnya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jangan terkejut suatu hari nanti, pesara Juwana mampu menjadi juara dunia yang disanjung rakyat Malaysia. Hafizul Muzamir dan juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Bye.